Assalamualaikum, halo teman-teman pengguna Vivo. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi WiFi lemot di HP Vivo atau mempercepat sinyal WiFi di HP Vivo semua tipe. Jadi kalian bisa terapkan di HP Vivo teman-teman masing-masing ya. Saya coba dulu teman-teman membuka YouTube dulu. Di tempat saya ini kecepatan WiFi-nya sekitar 10 Mbps. Jadi teman-teman bisa menggunakan tutorial ini di HP Vivo teman-teman saat teman-teman lag dan lemot atau mempercepat jaringan WiFi di HP Vivo-nya. Oke, sekarang kita teman-teman untuk main settingnya teman-teman ya, langsung aja teman-teman masuk ke Play Store. Di sini saya merekomendasikan sebuah aplikasi yang bisa kalian coba, yaitu 3x VPN ini. Yang ini teman-teman. Aplikasi ini sudah saya install. Dan bagi teman-teman yang ingin mencobanya, install dulu aplikasinya. Link downloadnya nanti saya buat di deskripsi video atau kalian bisa dapatkan di Play Store secara gratis. Yang ini teman-teman. Tampilan aplikasinya seperti ini teman-teman, tetapi kekurangan dari aplikasi ini kebanyakan iklan. Tetapi tidak apalah, yang penting jaringan internet atau WiFi di HP Vivo teman-teman itu lancar jaya. Oke, sekarang kita klik aja teman-teman tab to connect. Dia mulai akan mengkonek atau men-scanning dan mempercepat jaringan di HP Vivo teman-teman. Terutama khususnya untuk WiFi ya teman-teman. Dia akan mencapai nanti 100%. Kita klik aja close. Baru teman-teman klik aja get one here. Maka dia teman-teman akan mengkonekkan kecepatan WiFi-nya teman-teman. Kita klik go it. Di sini teman-teman ada beberapa pilihan. Oke teman-teman, kita skip dulu iklan ini ya. Baru teman-teman klik aja smart connect face ini. Di sini ada beberapa negara yang bisa teman-teman lihat kecepatan MS pada layar HP Vivo teman-teman. Mana yang lebih cepat? Teman-teman konekkan aja ya. Di sini yang paling cepat adalah London teman-teman. Sampai 200-an, kita klik yang ini ya. Nah, maka dia akan teman-teman mantap konekkan yang London tadi. Oke teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Kita kembali teman-teman. Oke, dia mulai men-scanning teman-teman. Kita klik aja tab stop ini kalau teman-teman ingin berhenti. Kalau teman-teman tidak ingin berhenti, teman-teman nanti klik aja nanti tidak berhenti ya. Oke teman-teman, kita klik aja seperti ini. Nah, teman-teman lihat dulu, buka YouTube dan notifikasinya nanti ada di atas ya, seperti ini 3x VPN dari Inggris ya teman-teman. Teman-teman lihat Mbps-nya sampai 1,m atau megabyte. Jadi di sini teman-teman menurut saya sangat bagus banget kalian gunakan saat teman-teman menggunakan jaringan atau mempercepat jaringan WiFi di HP Vivo teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dan terima kasih video ini sudah kalian tonton, dan jangan lupa juga like dan share video ini kalau kalian suka. Untuk aplikasinya teman-teman nanti bisa kalian download aja di deskripsi video ini atau di Play Store secara gratis. Terima kasih teman-teman, next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.